Enggak, biasa aja teh. Pasti penyanyi juga kan? Enggak. Punya single sendiri enggak? Punya. Tuh kan berarti penyanyi. Apa tapi singlenya? Dia tanya ada punya single sendiri enggak dia? Coba pasti punya. Enggak ada Instagram. Apa tersuaka dia soalnya? Enggak ada Instagram. Kita lihat. Kita lihat dulu. Siapa nih rame-rame nih? Siapa nih rame-rame nih? Di Dunia Manji. Kali ini aku mau syuting program baru nih. Program barunya ini akan mengajak banyak orang untuk seru-seruan bareng. Nanti dulu, harusnya ada aku biar gitu. Bagaimanapun. Iya dong. Oke, salah. Aku yang harus buka. Lang-lang. Wah, salah. Selamat datang di Dunia Manji. Iya, sekarang ada program baru dan ngelibatin Firda untuk jadi hostnya. Nama programnya apa? Karaoke Dadakan. Karaoke Dadakan. Jadi, konsepnya adalah kita cari tempat dimanapun. Serandom mungkin. Terus kita ngajak orang untuk nyanyi-nyanyi. Iya, karaokean. Karena pas banget tahun ini lagi tahun-tahunnya festival kan. Iya. Dan juga sekarang titik pertama itu adanya di Bandung. Kita mau cari di daerah Braga. Braga. Nah, Fir, untuk konten kali ini kita disupport sama Mustika Ratu. Oke. Minyak zaitun dan juga minyak zaitun lemongrass yang akan kita bagi-bagiin ke orang-orang yang nyanyi dan juga akan dapat hadiah juga. Betul deg-degan ya Allah. Baru pertama ya. Biasanya di dalam studio dia santai, ngobrol gitu. Tapi kali ini karena saya sukanya turun ke jalanan, so konten kali ini akan berbeda buat Firda. Tiba-tiba orang nyanyi, semoga ada yang mau ya teman-teman. Kalau gak ada yang mau gimana? Nah itu dia, kan gak mungkin saya yang nyanyi. Kasih hadiah dong. Oh ya, biasanya kalau ada hadiah orang-orang harusnya mau. Yang enggak juga harusnya biasanya mau sih. Karena kan semua orang butuh hiburan soalnya. Betul. Ya udah, sekarang kita cek keseruannya gitu. Berangkat. Gimana bukan gitu jargonnya? Nah, ulang. Satu, dua, tiga. Jangan lupa karaoke hari ini. Sedap. Oke guys, siap-siap, ready. Firda mulai. Selamat sore Braga Street. Sore. Kali ini kita mau bikin konten bareng sama Mustika Ratu. Kita mau ngajakin teman-teman yang ada di sini boleh ikutan untuk karaoke dadakan bareng sama aku. Apa aja lagunya dan ada hadiahnya. Siapa aja boleh ikutan ya. Teman-teman yang di dalam juga boleh ikutan loh. Kalau mau karaokean. Coba nanti Firda. Ya coba tanyain yang di sebelah-sebelah situ, Fir. Yeah. Nyanyi aja, masih mau nyanyi gak? Nyanyi ya, bener ya? Nah, ada nih, mau nyanyi lagu apaan? Butuh lirik gak? Nah, ya gak apa-apa, masih nyanyi aja. Mas mau nyanyi juga? Ya, boleh-boleh, mau nyanyi. Kita berkaraoke ya di sini. Orang asing. Mau nyanyi apa? Do you wanna sing a song? Sing along bareng ya? Bilang ini unjuk keberanian, Fir. Menantang keberanian, Fir. Udah pasti aja nyanyi bareng, ayo. Nah, di sini tapi nih. Ini kan ada mic-nya dua nih. Kita tantang keberaniannya, ayo, Mas. Bagian gas boleh. Bagian gas yang mana? Suka sama kamu. Suka sama kamu boleh tuh. Judulnya suka sama kamu katanya. Atau itu yang pacar berdua mau? Mas, mau ikutan enggak, Mas? Kita tantang keberanian untuk karaoke bareng sama Mustika Ratu. Dapat 300.000. Lumayan hadiahnya dapat 200.000. Tuh, ada yang mau? Lumayan kan nyanyi doang, karaokean, buat konten. Naikin deh Fir jadi 300.000. Dinaikin lagi deh 300.000 deh. Cek. Gokil. Singkat Mas. Ayo. Katakan cinta, namun aku malu. Tim shoot orang-orang juga dong. Ada yang shoot orang-orang tim. Itu di kejauhan ada orang-orang jalan ngeliatin. Itu di shoot juga. Mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa bangun.
bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka, 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 suka sama kamu. Terima kasih. Tak dulu mas, main pergi-pergi aja. Namanya siapa? Nah ini diajakin ngobrol nih, dapat duit 300 ribu. Namanya Erwan. Tadi di situ ada mbak-mbaknya gara-gara ngeliat mas nyanyi, mau ikutan nyanyi juga. Kita tarik kali ya. Oke tarik. Sini mbak, berdua boleh, boleh berdua, ada mic-nya dua, tenang. Dapat produk dan juga uang 300 ribu. Ribu. Dan ada produk dari Mustika Ratu. Gak apa-apa, lebih dari 3 orang gak apa-apa. Nah, iya terima kasih mas. Tuh, kapan lagi nyanyi? Wih, mantap. Mbaknya jadi gak? Berdua? Ayo sini, sini, sini. Joget aja bisa gak ikut? Boleh, ikut joget boleh. Mau ikut joget, ikut tepuk tangan, ikut api, boleh nih. Lagu mahal ini aja deh. Lagu mahal ini, boleh. Sini nih kak. Asik. Ku terjebak masa lalu yang kelam. Woi, itu soundnya dong, coba dong dibenerin dong soundnya, jangan sampai terlalu noise. Dia yang mari jalan bareng teman-teman. Peng. Itu ada polisi tuh kayaknya. Lebih ekspresif dong, lebih ekspresif. Ini gimana nih salah nih? Frekuensi berapa sih? Kalau liriknya apa? Ini bukan C. Nah. Sekali nyanyi bareng-bareng ya. Fir harus lebih ekspresif dia, Fir. Harus lebih ekspresif. Asik main satu lagi, Bi. Kamu mau aja. Aku mendengar manisnya kata cinta. Nanti kalau kayaknya dragging boleh sih dipotong, jadi musiknya dikecilin aja. Firda, itu ada bapak-bapak, kayaknya seru tuh ajakin joget aja. Hah? Itu di depan kamu tuh. Bukan yang pakai topi tuh, pakai masker merah. Depan pintu sebelah kananmu. Nah itu. Oh iya. Joget pak, joget. Joget aja pak, bareng pak. Udah, gak apa-apa. Bahagiakan datang. Terima kasih ya kakak. Siapa tadi namanya? Siti. Kamu? Siva. Kamu? Siva. Ini hadiahnya 300 ribu plus ada produk-produk dari Mustika Ratu. Terima kasih. Ada lagi yang mau nyanyi? Kita karaokean bareng. Ada? Masnya mau? Ah, cakep. Masnya mau nyanyi. Itu di sana ada mbak-mbak tuh cantik tuh. Lagi foto buat Instagram. Seperti kisah Rizky Febian. Wah Fir, yang ini nanti ditahan Fir, yang ini ditahan. Gue kenal nih. Yang ini nanti ditahan, ini gue kenal. Tahan ya nanti ya. Abis nyanyi, Okay. Nanti kita kasih challenge aja. Dia bagus suaranya nih. Ini kayak rata-rata lagi galau ya? Harusnya sih, orang-orang yang jalan di Braga tuh biasanya galau. Oh gitu, dari suaranya udah bagus tuh. Ini ngomong kayak. Iya, ngomongnya bagus. Kita coba ya. Seperti kisah. Tuh kan bagus kan suaranya kan. Kau lebih dari hati. Ku pernah terluka.
kadang tak berdaya. Ini bagus guys suaranya guys. Gua kenal nih anak Kerawang, anak Labraks dia. Gua juga enggak tahu dia lagi ada di Bandung. Katanya tahu ya? Kumohon padamu tetaplah kau di sini. Ini mbaknya cantik nih yang di depan. Nyanyi bareng, Mbak. Nyanyi bareng. Ya udah yang Hanif ini diberhentiin aja lagunya. Kita kasih challenge karena suaranya bagus. Nanti biar gua kerjain. Oke, terima kasih. Thank you. Bagus ya suaranya. Enggak, biasa aja, Teh. Pasti penyanyi juga kan? Enggak. Punya single sendiri enggak? Punya. Tuh, kan berarti penyanyi. Apa tapi singlenya? Dia tanya ada punya single sendiri enggak dia? Coba pasti punya. Enggak ada Instagram. Apa Trisuaka dia soalnya? Enggak ada Instagram. Kita lihat. Kita lihat dulu. Kapan nih rame-rame nih? Kapan nih rame-rame nih? Hah? Kapan nyanyi, Pak. Nyanyi. Nyanyi, Pak. Kita lagi bikin konten karaoke dadakan. Oh, ada hadiahnya enggak? Ikutan dong. jujur kaget, saya kira saya mau diapain ya. Boleh kalau mau ikutan. Boleh. Fir, challenge Fir. Challenge dia berani gak? Nyanyiin lagu asal. Jangan-jangan bapaknya nanti aja. Bapaknya nanti aja. Hanif aja, Hanif. Hanif. Oke, abis yang ini ya Pak. Saya fokus ganteng soalnya. Single. Gak tahu. Bikin album lah. Awasih ke lagu. Bagus ya. Bilang Fir dikasih tambahan duit 500 ribu kalau bisa nyanyiin lagu yang asal diambil. Nah, ada tantangan dari aku yang bisa nyanyiin lagu ini ada hadiahnya lebih naik. Tadi kan kita ngasih berapa 300 ribu, sekarang jadi 500 ribu. Nah, lagu apa tuh? Lagunya random. Lagunya random, nah ini udah disiapin. Wah ini, lagunya di sini random 500 ribu. Yang mau? Wah ini. Ambil satu. Terus buka liriknya. Apa lagu apa? Coba kita lihat. Anji menunggu kamu. Bisa ya? Oke, ini waktunya. Ku selalu mencoba yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Buat yang tahu lagunya. Semuanya. Abis ini aku masuk ya. Ku sayang yang sudah berjuang. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tepuk tangan dong, guys. Oke, ini saatnya saya masuk. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, yuk ikutan nyanyi. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu. Oke, lo kebetulan lagi ada di sini lagi? Lagi di Bandung bang. Apa? Lagi di Bandung kebetulan. Lagi di Bandung kebetulan. Ikut-ikutan biar dapat duit ya. Biar Starbuck tadi. Jadi ini adalah program baru di channel Dunia Manji, namanya Karaoke Dadakan. Kita akan karaoke di mana aja. Dapat hadiah ini dari Mustika Ratu dan juga dapat dari kami
ada yang 300.000, ada yang 500.000. Tadi dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 500. Gajinya 500. Dapat 500.000. Oke, kasih 500.000. Terus ini juga ada pengamen dadakan, musisi jalanan tiba-tiba langsung dari sebelah sana ya tadi ya. Lihat artis jadi ke sini. Anif makasih ya. Anif juga makasih banget. Kaget banget kirain perasa kemarin story-nya masih manggung. Lu lagi ngapain di sini terus tiba-tiba gua lagi di Starbucks nunggu teman gua kan. Cuma gua lihat wah, buat bayar Starbucks mayan 200.000 300.000 kan. Sampai aku. Ya kita mah butuh duit, Bang. Oke, Anif juga dapat hadiah. Ini dapat dari Mustika Ratu dan uang 500.000. Oke, untuk Hanif juga dapat hadiah berapa Hanif dapatnya? 300 tadi. Dapat 300.000, tambahin lah 500.000. Oke, terima kasih ya. Baik ya, terima kasih ya. Sekarang saya mau ngajakin semua juga yang datang di Braga sini untuk nah, ini dia nih. Ini minyak zaitun dari Mustika Ratu ini adalah produk kesukaan saya juga sekarang ya, karena dia produk Indonesia dan juga atasnya bisa dipakai buat kerokan. Juga ada yang minyak zaitun lemongrass, efeknya menghangatkan untuk pijat. Terima kasih ya, Nif. Terima kasih. Nanti gue susi. Teman-teman yang tadi udah karaokean bareng. Kita lanjutin ke manji aja ya, lebih seru kan. Oke, di sini ada yang mau ikutan karaoke bareng. Bebas lagunya apa aja. Kalau bisa lagunya Anji, hadiahnya lebih banyak. Waduh. Tatoannya sama ya, bedanya yang ini tato preman, yang ini tato bohongan temporary. Oke, mau nyanyi lagu apa? Bebas. Oke. Yang galau-galau. Dia? Ya. Oke. Oke. Eh, liriknya dong. Gak hafal nih. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati lebarnya senyum yang hilang hibur dong yang cuma nyanyi woi nyanyi dulu semuanya aja oh Tuhan ku cinta dia ku sayang dia ku rindu dia inginkan kalah cinta padanya untuk dia oh Tuhan ku cinta dia semuanya ku sayang dia ku rindu dia inginkan dia untuk kalah rasa cinta di hatiku hanya padanya oh semuanya untuk siapa? Untuk dia. Oke, Braga terima kasih. Tunggu, selain suaranya bagus, muncrat-muncratnya juga bagus. Tunggu dapat hadiah dulu. Dapat hadiah dari Mustika Ratu minyak zaitun dan lemon grass dan juga hadiah uang 500.000. Kamu mau nyanyi? Mau nyanyi? Oke, berarti ini mau dilepasin. Mau ditaro? Bisa lagu Bidadari Tak Bersayap? Oke, sekalian kalian akan dapetin hadiah dari Mustika Ratu minyak zaitun dan juga Anji dan juga saya akan minta yang di sini untuk nyewer. Bidadari Tak Bersayap ya. Di sini siapa yang datang sama pasangan? Ada yang gak punya pasangan sendirian? Banyak ya? Hei, gak apa-apa sendirian, gak apa-apa gak punya pasangan daripada harus bersama-sama orang yang salah. Lagian, banyak cara membahagiakan diri sendiri. Salah satunya adalah melepaskan orang yang sudah menyia-nyiakan kita. Oke, kamu sudah siap? Wah, aransemennya beda kan? Ini aransemen Anji Live nih Bidadari Tak Bersayap. Boleh minta tepuk tangannya enggak kan? 1 2 3 4 Bidadari Tak Bersayap datang padaku dikirim
wajah kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Oh Tuhan ku sayang sekali. Menambah penghasilan mas-mas yang ngamen ini, saya mau berkeliling, kali aja mau nyumbang ya. Ada uang kecil? Gak ada? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada yang mau nyumbang? Terima kasih. Terima kasih. Sampai habis, sampai habis, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kau yang selalu di hati, kau yang teristimewa. Aduh, terima kasih banget. Ini alhamdulillah rezekinya musisi jalanan yang ada di Braga ini bertambah atas semua sumbangannya. Oke, oke, Mas, ini program YouTube, Mas, Mas. Oke, ini tambahannya dan juga dapat hadiah dari Mustika Ratu, Minyak Zaitun dan juga Minyak Zaitun Lemongrass. Ini untuk kamu dan juga, oh ini karena kamu tadi dan kamu bernyanyi dengan suaranya bagus, juga dapat hadiah. Oke, ini buat kamu, Mas Kiki. Terima kasih ya, terima kasih ya, sukses. Oke, tadi kita nyanyiin lagu dia belum sempurna ya tadi ya. Sekarang dia mau nyanyi lagu dia lagi. Siapa namamu? Kevin. 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 Kevin suka bikin konten-konten musik. Konten-konten musik? Enggak sih, cuman suka cover di Instagram. Suka cover di Instagram. Iya, yeah. Itu konten musik dong berarti. Oh iya, yeah, benar. Jadi, jangan malu untuk bikin konten-konten dan kalau untuk meng-cover, jangan takut. Katanya ada aturan begini-begini-begini. Yep. Jangan takut cover. Yep. Yang penting sesuai dengan aturan, oke? Oke. Yang butuh lirik di sini ya, teman-teman. Tunggu, tunggu, tunggu Firda, mau ngomong apa Firda? Yang butuh lirik di sini ya, guys. Oke, sini ya. Kalau butuh pacar, cari sendiri. Coba dong, anggap ini adalah panggungmu. Oke, siap. Suatu hari apa saja kita bertemu. Aku berantar luka kembali mengenal dia. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Alright. Semua itu karena dia. Oke, sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng, yuk. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku cinta dia, dia. Ku sayang dia, rindu dia, dianya enggak. Untukkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Untuk dia. Sekali lagi semuanya terima kasih. Semoga terhibur dengan karaoke dadakan. Baik, jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa karaokean hari ini. Wow.